Pemain sepak bola klub Ancient Greeners, Asnawi Mangku Alam bersiap memperkuat timnas U23 Indonesia dalam ajang pesta olahraga SEA Games 2021 di Hanoi, Vietnam. Ia akan berlaga bersama skuad Garuda setelah menyelesaikan pertandingan Ancient Greeners. Dikutip dari Tribunnews.com pada Kamis 28 April 2022, Asnawi akhirnya mendapatkan lampu hijau dari klubnya untuk mengikuti laga SEA Games 2021 bersama timnas U23. Ia tampak menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Asnawi mengaku sangat senang dapat kembali bergabung dengan timnas. Dalam latihan itu, Asnawi mengikuti laga uji coba melawan Daejeon. Ia berujar setelah uji coba itu dirinya akan kembali ke klub Ancient Greeners. Hal ini untuk menjalani pertandingan bersama klubnya itu pada 3 Mei 2022. Diakuinya seusai laga tersebut, Asnawi akan kembali bergabung timnas untuk SEA Games di Vietnam. Sebagaimana diketahui, Asnawi merupakan pemain andalan Shin Tae-yong di sisi kanan pertahanan timnas. Sang pelatih ingin agar sang pemain tersebut bisa memperkuat timnas di ajang 2 tahunan tersebut.